Di antara kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sedihnya kalau saya memfikirkan bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Masih banyak ada orang yang berlewat satu hari, dua hari, bahkan satu minggu, dua minggu tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Padahal dianjurkan untuk kita minimal menkhatam Al-Quran satu bulan satu kali. Itu minimal. Ada di antara sahabat Rasulullah SAW setiap tiga satu kali, setiap tiga hari satu kali. Berarti satu hari berapa? 10 juz. Ada di antara sahabat yang setiap 10 hari satu kali. Berarti setiap hari 3 juz. Kalau Rasulullah SAW bunya wirid, khatam setiap minggu sekali, mulai Sabtu khatam Jumat. Disebutkan oleh ulama wirdun nabi atau hizbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat yang setiap malam satu kali. Imam Syafi'i rahimahullah setiap bulan Ramadan 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali. Bertanya saya kepada jemaah, sudah berapa kali khatam Al-Quran sampai umur anda segini? Sudah berapa kali khatam? Yang sudah usia 20, yang sudah 30, yang sudah 40, yang sudah 50, pertanyaan saya yang anda jawab, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Banyak orang terlalu ikhlas membaca Al-Quran beralasan saya belum bisa lancar bacaannya. Bahkan ada yang berkata, saya sering bersalah, berbata-bata, keliru tajwid saya, mendingan daripada saya salah baca, mendingan tak usah baca. Itu bisikan syaitan, bukan bisikan kiai. Padahal Rasulullah SAW memberikan berita gembira di hadis yang sahih, Al-Mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Mahir dengan membaca Al-Quran, dia akan dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, didampingi oleh malaika, safara, kiram, bararah. Itu keistimewaan bagi ahli Al-Quran yang bacaannya bagus, mahir. Makanya kami gelarkan nama pesantren kami, Al-Mahir Bil-Quran. Mahir dengan Al-Quran. Yang berkesempatan, mau tahsinut tilawah di Jakarta, diberikan kesempatan. Silakan mampir. Pesantren kami tidak jauh dari sini, Jalan Cetanegara Barat 169, dekat Terminal Kampung Melayu. Ada kesempatan pagi mau sore hari, setiap hari alhamdulillah ada kesempatan belajar Al-Quran. Termasuk untuk anak-anak sekolah SMP, SMA diberikan juga luang belajar digital marketing free, gratis. Tapi syaratnya ikut ngaji. Harus ikut ngaji. Baru kita bisa kasih seminar belajar digital marketing gratis. Jadi yang tinggal di Jakarta atau dekat bisa mampir, tidak jauh. Kalau sudah di terminal Kampung Melayu tinggal tanya mana pesantren Syekh Ali Jabir, orang pasti tahu. Jadi ketika seorang ulama menghadapi sakaratul maut, istrinya menangis sedih. Kata beliau sama istrinya, jangan sedih, jangan menangis. Karena saya sudah alhamdulillah khatam Al-Quran di rumahku sendiri lebih dari 5000 kali. Subhanallah, kuat, bertahan nantuk, berjam-jam sama HP. Begitu baca Quran baru satu halaman, membaca beberapa ayat. Bahkan ada yang masih a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini baru belum mulai ini ada udah begitu berat. Kalau sama HP bisa berjam-jam. Kaila. Kenal enggak Kaila? Ada yang kenal? Tahu? Salah satu peserta Hafiz Indonesia. Ada Kaila sama Aila, dua-duanya buta. Kaila dengan keluarganya semuanya buta. Bapaknya, ibunya, adiknya, dia sendiri. Saya pernah tanya ketika di acara Hafiz Indonesia, saya tanya, Kaila berapa hari, di dalam hari berapa setor hafalan?
dan bacaan. 5 sampai 7 juz. 5 sampai 7 juz setor hafalan. Saya bilang, Kaila, ini tidak kebanyakan. Kan kasihan kamu. Usia ini masih 8 tahun. Apalagi kamu punya alasan buta. Bilang aja sama Allah, ya Allah, mohon maaf, saya orang buta, tidak bisa baca Quran. Itu pasti alasan diterima oleh Allah. Tahu enggak jawabannya apa? Mohon maaf, Syekh. Saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Kira-kira alasan anda apa?